warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Lucy Suryani. Di video kali ini aku mau mereview Antum Pure Nature Centella Asiatica Skin Conditioner. Jadi kalau teman-teman penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like dulu untuk video ini dan subscribe channel aku bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video yang terbaru dari aku. Jadi Antum Pure Nature itu sebelumnya sudah punya skin conditioner yang varian Hatamuki dan sempat viral pada waktu itu. Nah sekarang ini ada varian Centella Asiatica-nya. Jadi sebagus apa skin conditioner dari Antum Pure Nature ini? Yuk langsung saja kita mulai reviewnya. Dari segi packaging, dia cukup simpel ya teman-teman. Seperti ini packagingnya, ini terbuat dari botol plastik. Dan ini di bagian depan ada keterangannya. Skin conditioner Centella Asiatica. Di bagian belakang sini ini ada manfaat atau claim, dan ini cara pakai, ada ingredients, kemudian ada nomor BPOM-nya, dan ini ada expired date-nya. Ini isinya 500 ml teman-teman, cukup banyak, dan ini kayaknya nggak habis dipakai 2 atau 3 bulan itu nggak habis. Kemudian harganya cukup terjangkau, yaitu Rp35.000, dan ini dapat bonus botol spray seperti ini ya teman-teman. Centella Asiatica Skin Conditioner ini asli produk Indonesia, jadi dia 100% produk lokal ya teman-teman. Nah, selain sebagai toner wajah, Centella Asiatica Skin Conditioner ini juga bisa digunakan sebagai toner badan. Jadi dia multifungsi sekali ya teman-teman. Untuk kandungannya, dia ada Centella Asiatica dan Tea Tree Water Extract, yang manfaatnya dia bisa membantu mengatasi masalah kulit yang berjerawat. Kemudian ada Allantoin dan Hyaluronate, manfaatnya untuk melembabkan kulit. Selain itu dia juga mengandung chamomile extract yang manfaatnya membantu mencegah kemerahan dan iritasi. Centella Asiatica Skin Conditioner ini dia tidak mengandung alkohol, dia juga tidak ada pewarna, dan dia tidak mengandung fragrance atau parfum. Jadi ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Untuk teksturnya dia itu cair, bisa dilihat pada botolnya ini mirip seperti air. Jadi teman-teman bisa lihat ini cair banget. Dan ini kalau kita usap, dia cepat sekali meresap dan ini tidak lengket sama sekali. Untuk cara pemakaiannya ada 3 cara, yaitu yang pertama bisa langsung dituangkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan atau ditepuk-tepuk ke bagian wajah atau ke bagian badan yang membutuhkan hidrasi atau membutuhkan kelembapan yang ekstra. Kemudian yang kedua bisa dituangkan pada kapas lalu diusapkan secara halus merata ke seluruh wajah atau ke bagian badan yang memerlukan kelembapan ekstra. Dan cara yang ketiga yaitu bisa dituangkan ke dalam botol spray seperti ini ya teman-teman, dan langsung disemprotkan kepada wajah atau badan yang memerlukan kelembapan ekstra. Nah sekarang aku mau memakai Centella Asiatica Skin Conditioner ini di wajah aku. Jadi nanti aku akan menyemprotkannya dengan botol spray ini. Ini aku sudah pakai kurang lebih 3 minggu dan ini sudah tinggal segini. Tapi biasanya aku juga pakai, kadang-kadang itu pakai kapas. Nah untuk yang pakai botol spray seperti ini, itu kelebihannya dia itu praktis teman-teman. Tapi kalau untuk yang memakai kapas, dia kelebihannya bisa mengangkat sisa kotoran atau sisa minyak yang tidak terangkat ketika kita membersihkan muka atau wajah pakai facial wash. Jadi mudah sekali teman-teman, kita tinggal menyemprotkan ke wajah kita seperti ini. Tunggu sampai ini tonernya meresap pada kulit, atau teman-teman bisa tap-tap secara perlahan seperti ini untuk membantu tonernya cepat meresap.
Nah, ini dia wajahku setelah memakai Centella Asiatica Skin Conditioner. Jadi wajahku terasa lembab dan ini kalau dipegang ini dia tidak lengket, teman-teman. Tonernya pun mudah meresap. Dan untuk bagian wajah aku yang berjerawat, ini beberapa hari yang lalu di sini ada jerawat, ini tinggal bekasnya. Itu dia ketika aku pakaikan toner Centella Asiatica ini, dia tidak terasa perih sama sekali. Untuk membantu jerawat cepat sembuh itu kalau yang aku rasakan itu enggak, teman-teman, tapi dia mencegah jerawatnya itu meradang. Kalau menurut aku pribadi, Centella Asiatica Skin Conditioner ini dengan harga yang sangat terjangkau, dia bisa membantu memberikan kelembapan ekstra pada wajah. Nah, untuk teman-teman yang budgetnya minim untuk skincare atau sudah di tanggal tua tapi skincare kalian habis, kalian bisa mencoba Centella Asiatica Skin Conditioner ini. Dia harganya terjangkau tapi dia bisa memberikan kelembapan pada kulit. Oke, sekian dulu review aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman semuanya suka. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel aku ya. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.